Puluhan orang dari warga RT 6 Gunung Tabur melakukan kegiatan kerja bakti, meliputi Ikatan Remaja Masjid Al-Huda Gunung Tabur dan KNPI Kecamatan, serta warga sekitar TPU. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut mengecat pagar yang mengelilingi TPU Muslimin Paring Gunung Tabur, dengan lahan yang luasnya kurang lebih 1 hektar. Ini kegiatan kerja bakti atau gotong royong Irma dengan masyarakat sini dan KNPI. Dalam rangka apa ini, Pak? Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita bersih-bersih kuburan, pengecatan pagar-pagarnya. Berapa lama sejak kami ingat baru ini ada ini pagar ini dan jalan masuk ini juga belum terlalu apa, mobil kadang-kadang kalau banjir nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Harapannya apa, Pak? Harapannya jalan ini paling tidak di apa dulu lah, diperbaiki dulu. Masyarakat Gunung Tabur khususnya RT 6 mengharapkan pembangunan dan bantuan untuk jalan menuju makam agar dapat dibantu dalam pembenahannya, agar nantinya mobil jenazah dapat langsung masuk ke lokasi. Tim Liputan Provision melaporkan untuk SCTV TV.